Hi everyone, my name is Dia Analpa Putri. Saya Audrina Tanya Benyamin. Nama saya Hairani Widya Munajah. Saya Anissa Fitriani. Nama saya Cerdas Pemida Bolo. Nama saya Dwi Kusrini. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Saya berasal dari Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada kalian semua yang sedang mencoba belajar bahasa Inggris. Saya adalah seorang pelajar di SMA Negeri 1 Alasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan pengalaman saya atau hal-hal yang telah saya terima dari belajar Simsalabim English bersama Kak Noni. Simsalabim English itu adalah salah satu wadah untuk belajar bahasa Inggris dengan metodenya yang unik. Saya sebagai pelajar telah dipermudah untuk belajar bahasa Inggris dengan menggunakan trik-trik untuk menghafal, mengetahui materi dengan menggunakan rumus dan masih banyak lagi. Tentunya sangat cocok buat learners yang ingin belajar bahasa Inggris. Di sini saya diberi beberapa rumus dan rumus tersebut benar-benar efektif dan mudah dipahami. Video pembelajaran Simsalabim English sangat bagus dan menarik. Penjelasan dari tutor juga sangat mudah untuk dipahami. Jadi, tak heran jika banyak orang yang telah menjadi bagian untuk ikut serta belajar Simsalabim English. Belajar di Simsalabim English itu sangat seru sekali. Simsalabim English banyak video pembelajaran dan webinar gratis yang tentunya gampang dipahami dan banyak rumus-rumus yang bikin kita semangat belajar bahasa Inggris. Aku cuma mau bilang makasih Simsalabim English udah nyelenggarain kompetisi ini. Dan saya akan memberikan testimoni mengenai Tonsis Online Competition by Simsalabim English. And I am so honored and so grateful to be able to place first on Simsalabim English Tonsis Competition. When I joined the live streaming on YouTube, I was really surprised since there were so many people joining the competition too. Lombanya juga sangat menegangkan, karena peserta yang mengikuti lomba sangat banyak. Then I read that there were around 3,500 participants in total, which was definitely a lot of people. The contest went pretty smoothly and we had to submit our answers through Google Form. The instructors, our tutors, were also really friendly and guided us well through the competition. Overall, I am very, very happy and very glad that I was given the opportunity to join this thrilling competition on a national scale. I hope that I can join this kind of competitions again. And I'm looking forward to other Simsalabim English events. Thank you very much, English with Noning, and I'm looking forward to joining more of these events in the future. Bye! Thank you! Makasih Simsalabim English! Thank you! Terima kasih! Terima kasih Noning! Terima kasih Simsalabim English course! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Simsalabim English is the best! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman, selamat datang di Simsalabim English. Love, how do we happen to your English?
Gak sabar kan pengen ngebahas dari soal-soal kompetisi listening kemarin. Jadi webinar kali ini yang berjudul The Power of Deep Listening Strategy for English Test bersama Miss Mami. Halo Miss Mami. Halo semuanya. Senang banget ya, ya betul. Oke, kayaknya ini udah banyak yang hadir juga. Betul, kemarin lumayan ya kita udah ada daftar dari admin sekitar 100-an ya. Hampir seribu lebih ya. Ya. Oke, jadi cuma di sini mungkin masih pada OTW ya. Betul. Jadi belum ada hadir semuanya. Nah, sambil menunggu yang lain mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, jadi teman-teman learners, untuk kalian yang kemarin dapat personal chat dari kita dan isi personal chat tersebut adalah berisi beasiswa. Jadi beasiswa tersebut khusus untuk learners yang berprestasi. Jadi dari nilai-nilai kompetisi yang terbaik akan kita informasikan via personal chat untuk mendapatkan beasiswa. Dan selain yang berprestasi, learners juga yang sering ikut event di Sinsalabim Inggris akan kita data juga dan itu akan mendapat beasiswa juga. Jadi yang berprestasi kemarin ya di listening competition karena luar biasa banget waktu listening competition itu yang nilainya sempurna, yang nilainya 1000 yang skornya itu betul semua itu hampir 60 orang kalau nggak salah 57 orang itu luar biasa, walaupun pemenangnya tetap 3 orang. Jadi mohon maaf banget nih buat learners yang walaupun nilainya betul semua tapi memang rankingnya itu langsung diurutkan oleh Google Form ya. Betul. Jadi memang yang nilainya betul semua dan yang kebetulan masuk jawabannya paling cepat. Karena gak mungkin kan pemenangnya 57 orang. Kita tetap ambil 3 orang pemenang. Jadi memang itu kompetisinya super ketat banget. Nah, untuk menghargai semuanya yang nilainya bagus karena yang skornya sempurna itu cukup banyak. Jadi kita mempersembahkan nih sebuah beasiswa belajar untuk learners semuanya yang berprestasi terutama di competition kemarin. Dan kita juga sangat mengapresiasi learners yang sering ikut event-event Simsalabim Inggris seperti webinar. Seperti ini ya, webinar, kemudian competition. Karena kan kita rutin banget ya mengadakan hampir setiap bulan webinar dan competition-nya. Jadi yang sering ikut, yang aktif juga, itu kita kasih juga ya beasiswa belajar bersama Simsalabim Inggris. Nah, program belajarnya menarik banget, kita punya program belajar namanya Super Magic English. Nanti dijelaskan oleh Mila ya, seperti apa sih Super Magic English itu. Itu adalah program belajar 3 bulan untuk jadi English Master. Kita ngobrol-ngobrol soal beasiswa itu dulu ya, sambil nunggu learners yang lainnya yang belum bergabung. Betul, jadi next langsung aja kita dari beasiswa belajar bahasa Inggris bersama Simsalabim English ini. Nama beasiswanya adalah Super Magic English. Jadi teman-teman beruntung banget ya yang dapat personal chat dari kita itu bisa dapat beasiswa. Ini suaranya jelas kan nih? Benar-benar saya bisa kasih komentar ya kalau misalnya suara kurang jelas atau gimana. Jadi Super Magic English ini adalah program belajar 3 bulan bersama Simsalabim English. Program belajarnya secara online. Nah, ini dipersembahkan untuk learners yang menerima beasiswa dari Simsalabim English. Nah, program ini adalah belajar bahasa Inggris selama 3 bulan secara online. Tetapi belajar itu nggak putus cuma 3 bulan aja. Tetapi itu ada program akses member area seumur hidup, di mana di dalam member area itu sudah lengkap banget materi-materi pembelajaran bahasa Inggris ala Simsalabim English. Dan learners pasti tahu ya, Simsalabim English ini unik banget karena dia punya rumus-rumus unik yang tidak ada di materi belajar bahasa Inggris yang lain ya. Iya betul. Oke, next. Nah, jadi teman-teman itu kalau ikutan beasiswa itu kita ada khusus ya Zoom class. Mm-hmm. Jadi kita nggak cuma webinar di YouTube tapi betul, di Zoom class gitu. Sangat private ya teman-teman. Di Zoom class tuh enaknya kita bisa interaktif banget, di mana learners bisa berkomunikasi langsung sama Miss Noning untuk
belajar materi yang sedang dipelajari. Nah, ini salah satu contoh ya learners untuk tampilan dari kelas kita. Jadi kita ada tatap muka kelasnya, terus membahas materi oleh Miss Noning langsung. Tatap muka melalui Zoom ya. Iya. Karena pesertanya tuh seluruh Indonesia, jadi tetap kita belajarnya secara online. Tetapi dengan Zoom kelas ini rasanya benar-benar kayak hadir dalam suatu kelas ya. Nah, Zoom kelas ini rutin ya, jadi sekitar seminggu sekali itu ada Zoom kelas. Tapi kalau learners yang lagi sibuk nih karena belajar online juga di sekolah, itu jangan khawatir, biasanya yang tidak bisa hadir pada saat Zoom kelas itu akan dapat rekamannya. Betul. Ya, akan dapat rekamannya, jadi belajarnya fleksibel banget, tidak sama sekali menyita waktu. Yang penting learners ikut programnya, waktunya fleksibel banget, dan yang pasti semua materinya, baik rekaman Zoom ataupun materi-materi e-book dan lain sebagainya, itu bisa diakses di member area kita yang luar biasanya bisa diakses selama 24 jam. Dan learners itu punya hak akses seumur hidup. Betul. Jadi selamanya ya. Selamanya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada lupa-lupa materi bisa akses lagi. Gitu. Jadi belajarnya walaupun bimbingannya 3 bulan tetapi akses materinya seumur hidup. Okay, next. Oke, udah banyak yang bergabung juga nih, udah semakin bertambah ya. Iya, betul. Udah hampir 200 ya, Miss. Oke, kita masih nunggu teman yang lain ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih soal program Super Magic English ini. Nah, jadi teman-teman selain kalian dapat materi, jadi ada sertifikatnya juga. Jadi sertifikatnya ini Super Magic English Scholarship Certificate. Jadi kalian dapat bonus sertifikat juga gitu. Next. Oke, jadi ini ya programnya 3 months to be an English master. Nah, di dalamnya ada apa aja? Kita scroll ke bawah. Nah, di sini materinya ada super easy tenses. Jadi belajar 16 tenses dengan materi khusus dan rumus khusus dari Simsalabim English. Kemudian ada fun grammar. Jadi grammar itu kan biasanya susah ya. Nah, di sini kita bikin fun banget. Kemudian ada strong vocabulary, gimana caranya menguasai kosakata dengan lebih mudah, karena memang ada trik-trik khusus dari Simsalabim English. Dan ada speed reading ya, jadi bagaimana mengerjakan soal-soal reading dengan lebih mudah dan cepat ya, namanya program speed reading. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi nih Miss Dila di sini? Jadi di member areanya itu ada lebih dari 100 video pembelajaran dengan banyak rumus unik ala Simsalabim English. Jadi teman-teman itu belajarnya bisa sambil nonton. Kalian kan males nih kalau misalnya baca. Di sana juga ada videonya dan ada juga e-booknya. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca ada e-book, kalau misalnya kalian pengen nonton ada videonya. Aduh, enak banget ya, lengkap ya. Terus selain itu misalnya ketika kalian belajar, kalian pengen nih nguji kemampuan kalian setelah kalian belajar, jadi kita itu ada digital exercise. Jadi nanti kita kasih soal-soal, jadi kalian bisa belajar sendiri learners, kalian bisa tahu kemampuan kalian gitu. Jadi dari digital exercise itu learners bisa langsung tahu skornya. Ya, betul. Jadi setelah mengisi kemudian submit itu langsung keluar skornya. Oh, ternyata saya salah sekian, betul sekian, dan jawaban betul atau salahnya bisa langsung tahu ya. Wow, di sini banyak juga ya, lebih dari 100 video, kemudian puluhan e-book dan ratusan soal digital exercise ya. Nah, digital exercise ini seru banget, kadang deg-degan juga ya, abis belajar, abis nonton video, nonton e-book, kemudian ngerjain digital exercise, itu langsung ketahuan ya, evaluasi belajarnya, keren banget. Oke, nah di sini ada apa lagi nih, Miss Dila? Kalau misalnya kalian belajar bareng Simsalabim English, jadi metode mnemonik, mind mapping, dan linguistic logic-nya tuh bisa mudah dimengerti. Jadi berbeda cara belajarnya dari yang lain gitu, learners. Biar mudah dimengerti, mudah paham, dan mudah diingat. Iya, rumus mnemonik ini nih yang bikin strong vocabulary ya. Jadi rumus-rumus unik ini benar-benar membantu banget supaya mudah menghafalkan. Kemudian mind mapping atau peta pikiran itu untuk mempelajari keseluruhan materi yang panjang itu dalam bentuk rangkuman yang sangat mudah dipahami. Dan juga ada linguistic logic, itu melatih logika bahasa kita ya. Oke, seperti itu learners, seru banget ya dengan tiga metode ini.
Nah, kemudian ada menu apa lagi nih, Miss Dila? Nah, selain itu, jadi kan tadi udah dibilang kita ada Zoom class, itu private. Terus selain itu, kalian juga harus banget ikutan webinar rutin, karena nanti akan kita pilih lagi, karena beasiswa itu kita akan terus ya, Miss ya. Yang jadi, aktif di ya, webinar, betul. Itu akan kita kasih terus beasiswanya ya. Kemudian ada grup Telegram. Okay. Jadi teman-teman, informasi dari Simsalabim English itu selalu ada di Telegram ya. Jadi pantengin terus Telegramnya. Gitu. Nah, ini grup Telegramnya berbeda dengan grup member yang kalau grup member Telegram kita tuh udah belasan ribu ya. Iya, betul. Nah, untuk yang ini mungkin lebih eksklusif, namanya VIP member. Nah, VIP member ini di sini learners bisa berdiskusi, betul, sama Miss Noning, sama Miss Yuni ya, dan teman-teman yang lain. Dan biasanya suka ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang dirasa learners masih kesulitan, itu menanyakan di grup, dan biasanya akan ada pembahasan di Zoom class. Ya, jadi di Zoom class itu pertanyaan learners itu akan kita bahas secara khusus di session Q&A, question and answer ya. Betul. Jadi seru banget, tinggal ajuin aja pertanyaan-pertanyaan. Nah, waktunya Zoom class kita kasih session Q&A khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan learners. Jadi dijawabnya tuh enggak sekilas, iya, tapi kita bahas dengan lengkap gitu ya. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi untuk kelasnya itu langsung dibawakan oleh Miss Noning yang tadi Dila bilang tatap muka. Jadi kalian gak usah bingung, kalian juga waktu Zoom class bisa langsung bertanya juga sama Miss Noning dan akan langsung dijawab juga gitu. Dan banyak yang penasaran nih Miss Dila tentang member area kita ya. Kita punya website belajar, program e-learning di member area Simsalabim English, boleh dibuka mungkin? Mas Mulki, nah di sini member areanya tuh seperti apa nih? Boleh dikasih lihat dong, Miss Dila, buat learner semuanya. Boleh. Jadi teman-teman yang dapat beasiswa itu nanti kalian akan bisa dapat akses dari website kita. Nanti akan dikirimkan oleh admin untuk kalian bisa registrasi ya. Jadi kalian nanti ada sign up. Jadi nanti kalian diminta dimasukkan email dan password. Nanti setelah masuk, kalian setelah bisa registrasi, setelah diberikan akses oleh admin dari kita, tampilan pertama kalinya adalah seperti ini. Wow, learners, jadi gitu. Ini member areanya ya, eksklusif banget. Hanya bisa diakses untuk learners yang memang terpilih di program beasiswa kita ya. Betul. Nah, kemudian di dalamnya itu banyak banget materi yang bisa kalian pelajari learners, dan itu bisa kalian ulangin berapapun kali. Iya. Mau berapa ratus kali pun boleh. Dan waktunya juga tidak terbatas ya, itu lifetime ya. Jadi kalian bisa terus tonton videonya kayak gitu. Nah ini salah satu contoh dari materinya. Jadi kalian bisa belajar sendiri, tinggal kalian play aja ya. Nanti di situ Miss Noning akan menjelaskan dari materi tersebut. Betul. Gitu. Di situ udah dijelasin rumus-rumus mnemoniknya, kemudian juga metodenya pakai mind mapping. Jadi nonton video ini udah langsung kayak sama guru privat langsung ya. Iya, betul. Oke, rasanya udah kayak sama guru privat. Nah, kalau learners misalnya setelah nonton ingin mengulangi lagi, bisa baca di e-book ya. Iya. Oke, nah ini contoh e-booknya. Nah, seperti ini, di sini learners bisa mendapatkan materi-materi yang ada di video tadi dan bisa baca sendiri, bisa dibulak-balik terus ya. Oke, dan yang menarik di bagian evaluasinya ya? Iya, betul. Jadi setelah kalian belajar, kalian pengen tahu nih kemampuan kalian dari belajar tadi tuh gimana sih, skor kalian berapa. Kalian bisa banget ngisi soal-soal gitu dari materi yang tadi kalian pelajari dari video, dari e-book gitu. Setelah kalian isi, jadi berupa pilihan ganda. Setelah kalian isi, nanti tinggal kalian next aja ya, berikutnya next. Nah, kemudian diisi lagi. Diisi lagi, jadi nggak soal pilihan ganda aja, jadi ada jawaban esai juga, tinggal kirim deh gitu. Setelah kirim, nanti kalian bisa lihat skor. Nah, jadi, langsung otomatis ya. Oke, otomatis langsung keluar skornya saat itu juga. Nah, di situ ada skornya. Di situ learners bisa langsung tahu, oh jawaban saya nomor sekian, salah harusnya yang mana jawabannya itu. Dan kalau misalnya masih agak bingung tentang jawaban, penjelasan jawaban ini, learners bisa
tanya Miss Noning atau Miss Yuni di VIP member di, ya, grup, di grup ya, dan nanti akan kita kasih pembahasannya. Berarti udah lengkap banget ya. Jadi walaupun belajarnya online tapi serasa punya guru privat bahasa Inggris sendiri di rumah ya. Oke. Keren banget ya. Oke, nah sepertinya learners yang lain sudah banyak yang bergabung juga ya. Iya, betul. Udah banyak yang bertanya juga nih, dan banyak yang udah enggak sabar pengen tahu nih gimana sih materi listening ya. Karena dua minggu lalu. Kita mengadakan listening online competition, dan nanti di akhir acara kita kasih surprise buat learner semua. Kita kasih pengumuman tentang competition berikutnya selanjutnya, kira-kira apa. Nah, jangan kemana-mana ya, ikutin terus webinar kita sampai selesai. Oke, sekarang boleh masuk ke materi. Oke, learners, lanjut sama Miss Nani materinya. Oke, nah di sini udah yang hadir banyak banget. Kita akan mulai materinya ya. Banyak yang nanya apa aja sih kunci jawaban dari listening online competition kemarin. Nah, sekarang akan kita bahas semuanya ya. Don't go anywhere, kita bahas. Nah, di sini judul webinar kita kali ini adalah The Power of Deep Listening Strategy for English Test. Nah, jadi listening-nya itu ternyata jangan asal listening aja ya, jangan asal mendengarkan kemudian mengerjakan soal. Ternyata banyak banget strateginya, dan kita kasih nama The Power of Deep Listening. Deep listening itu apa? Deep listening adalah strategi mendengarkan untuk soal-soal mendengarkan bahasa Inggris ya. Di sini ada banget strategi-strategi yang learners biasanya mungkin lupa ya. Ternyata ada yang namanya strategi kata kunci, ada strategi conclusion, ada strategi implicit explicit dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Oke, learners, kita akan membahas 30 soal kita tadi ya, tapi sebelumnya kita akan kasih materi dulu sedikit nih tentang listening ya. Wah, ini udah hadir banyak banget ya. Oh, ada yang bilang bergema mungkin suaranya. Bisa dicek lagi untuk sound. Kalau masih bergema, udah bagus suaranya. Oke, sip. Makasih Lesna sudah memberikan informasi. Layarnya hitam katanya. Oke, tunggu sebentar ya, sedang disiapkan. Oh, di sini ada Kurotul Ainiah. Nih kita sapa dulu ya, dari SMKN 1 Arjasa. Oke, halo Kurotul Ainiah. Thank you for joining our webinar. Kemudian ada siapa lagi nih di sini? Ada Anissa Gaidam. Oke, thank you. Lancar jaya, kata Ani Fever. Oke, thank you ya. Oke, sudah hampir siap materinya. Learners, jadi tadi dia lupa nih. Oh, ada yang kelupaan. Boleh. Jadi untuk kalian yang hadir, kalian wajib isi absensi. Jadi nanti Miss Yuni akan ngirim link absensi di kolom live chat. Jadi linknya itu hanya akan dibagikan di live chat untuk kalian isi. Jadi nanti setelah kalian isi absensinya, nanti akan muncul link berupa untuk download sertifikat. Jadi setelah kalian mengisi absen, kalian akan menemukan link untuk download sertifikat gitu. Jadi sertifikatnya kalian download dulu, jangan lupa, karena setelah webinar kita akan tutup untuk link download sertifikatnya. Okay. Setelah kalian download sertifikatnya, kalian pindahkan ke komputer kalian atau ke laptop kalian. Nanti setelah kalian download, kalian bisa edit nama kalian gitu, nama kalian sendiri. Formatnya Microsoft Word ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ketikkan nama kalian aja gitu untuk sertifikatnya. Nanti di akhir acara ya, ya, linknya akan dibagikan biar learners fokus. Ya. Takutnya udah ngisi absen langsung kabur. Jadi kalian juga nanti kan ada surprise ya di akhir acara. Kita akan kasih pengumuman. Jadi buat kalian tunggu dulu, simak materinya baik-baik. Nanti pokoknya don't worry ya, sertifikatnya pasti ada gitu. Ya. Oke, okay, okay. Sekarang kita siap-siap masuk materi dulu. Nanti setelah materi, don't worry, kita akan share link sertifikatnya dan absensinya ya. Oke, okay, The Power of Deep Listening Strategy for English Test itu banyak banget loh learners. Nah, yang pertama
itu keyword technique for listening. Jadi dalam mendengarkan itu, ternyata kalau learner tidak bisa menangkap semua kata dalam listeningnya atau dalam conversationnya, itu bisa banget kita menangkap beberapa kata saja, tetapi kata yang ditangkap jangan sembarang kata ya, tetapi harus kata kunci atau keyword. Nanti kita ajarkan seperti apa itu. Kemudian yang kedua itu explicit and implicit strategy. Jadi dalam listening itu ternyata tidak semua pertanyaan atau statement itu dimaksudkan dalam bentuk explicit atau tersurat ya, tetapi sering juga berupa implisit atau tersirat. Jadi tidak bisa secara langsung, itu harus disimpulkan. Nah, kemudian yang ketiga itu smart conclusion in listening. Kita harus pintar-pintar mengambil conclusion atau kesimpulan dari conversation atau materi listening yang kita dengar. Kemudian yang keempat itu the strategy of guessing. Jadi ternyata menebak juga ada strateginya. Jadi kalau learners misalnya udah kerepotan banget, udah nggak nangkep listeningnya, itu ada strategi menebak ya. Nah, menebak pun jangan asal tebak, jangan hitung kancing ya, tetapi ada strategi untuk menebak jawaban. Kemudian yang kelima, kita akan practicing, jadi langsung berlatih dan akan ada interactive learning. Jadi ketika soalnya ditampilkan, learners boleh banget menjawab soalnya di live chat ya, ketikan saja jawabannya ya. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Nah, yang pertama itu listening skill itu selain yang 5 tadi, itu ternyata ada 6 skill dalam listening ya. Jadi dalam listening itu ada 6 skill yang harus learners kuasai. Yang pertama itu predicting content atau memprediksi konten atau memprediksi materi ya. Di sini juga ada 2 cara memprediksinya. Yang pertama itu memprediksi jenis kata dan gaya bahasa. Learners tahu ya, dalam soal-soal listening, terutama dalam soal listening TOEFL, ini kemarin yang kita pakai itu adalah listening TOEFL ITP, itu banyak banget gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu bisa berupa phrasal verb atau berupa idioms ya. Nah, jadi harus bisa memprediksi itu. Kemudian yang kedua adalah memprediksi topik percakapan. Kira-kira lagi ngomongin apa nih? Itu kita harus bisa prediksi ya dari awal. Nah, kemudian kalau kita bisa memprediksi topik percakapan, kita bisa menyiapkan kosakata terkait dalam otak kita supaya teraktivasi. Jadi, oh lagi ngomongin tentang biologi. Nah, itu langsung kosakata tentang biologi teraktivasi di otak kita kalau kita udah dapat topiknya. Nah, ini very important skill ya. Jadi, skill yang pertama adalah predicting content. Kemudian yang kedua itu adalah listening for gist ya. Gist itu artinya inti. Nah, di sini listening for gist itu when the learners try to understand what is happening even if they can't understand every phrase or sentence by trying to pick up the keywords. Nah, tadi Miss Noni sudah cerita ya bahwa keywords atau kata kunci itu penting sekali. Jadi walaupun learners tidak bisa menangkap semua frase, semua kalimat atau semua kata dalam konten listeningnya, itu kita bisa banget pick up the keywords ya, menangkap kata-kata kunci yang penting. Jadi listening for gist ini adalah memahami apa yang terjadi dengan cara menangkap kata kunci. Nah, selanjutnya ada skill yang lain ya. Di sini namanya detecting signpost. Apa itu signpost? Signpost adalah petunjuk ya. Jadi kayak traffic gitu ya, kayak traffic light kalau kita lagi di jalanan, signpost ini. Signpost ini biasanya the words which link ideas helping us to understand the speaker's talking about. Jadi signpost ini biasanya berupa kata-kata yang menghubungkan antar ide atau antar kalimat. Misalnya, there are 4 types of listening. The first one, the second one. Nah, itu adalah termasuk signpost ya. Nah, kemudian skill selanjutnya adalah listening for details ya. Nah, listening for details ini artinya mendengarkan secara detail. Ini biasanya digunakan kalau kita ingin mencari spesifik data ya, searching for something specific.
kalau ada data khusus yang kita ingin cari berdasarkan pertanyaan. Nah, di sini kita harus menggunakan skill listening for details. Nah, kemudian ada inferring meaning. Ya, inferring meaning. Ini maksudnya apa? Dia itu dimaksudkan using clues, ya, using clues and prior knowledge. Jadi menggunakan kata kunci dan prior knowledge. Apa itu prior knowledge? Adalah pengetahuan kita sebelumnya. Kalau misalnya lagi membahas biologi, kan kita udah punya prior knowledge tentang biologi ya sebelumnya. Nah, di sini bisa digunakan untuk inferring. Inferring itu menyimpulkan tetapi sebelum selesai ya. Jadi disimpulkan berdasarkan prior knowledge kita. Nah, di sini prior knowledge ini fungsinya untuk mencari meaning of what we hear ya, mencari arti dari apa yang kita dengar. Jadi inferring ini termasuk skill yang sangat penting. Dan yang terakhir is summing up atau conclusion. Kalau ini drawing conclusion atau menarik kesimpulan dari apa yang kita dengar. Nah, seperti itu listening skillnya. Mudah-mudahan learners bisa menguasai ya semuanya ya. Yang pertama adalah predicting content, yang kedua adalah listening for gist, yang ketiga detecting pose, yang keempat listening for details, yang kelima inferring meaning, dan yang terakhir adalah conclusion atau summing up ya. Nah, di situ gimana sih cara belajarnya? Cara belajarnya harus learning by doing, artinya harus berlatih ya, berlatih. Tidak ada teori khusus, tetapi harus berlatih ya. Jadi teorinya nggak banyak, cuma segini aja. Yang paling penting adalah berlatihnya. Kemudian short conversation ya, kita akan mulai ya. Nah, short conversation itu yang kemarin itu kita nomor 1 sampai nomor 23 waktu listening competition itu tentang short conversation atau percakapan pendek. Itu termasuk soal yang paling mudah ya dalam listening. Nah, yang kemarin itu banyak yang kita ambil soalnya dari soal-soal TOEFL ITP. Jadi tipsnya itu learners harus fokus kepada second speaker atau si pembicara kedua. Kan biasanya pembicaranya ada dua ya, speakernya man and a woman. Nah, di sini kita harus fokus pada second speaker. Kemudian yang kedua itu pada pernyataan-pernyataan yang stated atau eksplisit ya, atau tersurat, biasanya berupa sinonim dan vocabulary-nya. Jadi banyak sekali persamaan kata yang harus kita perhatikan, persamaan makna ya, sinonim itu dan kosakatanya. Kemudian yang ketiga itu pada bagian-bagian yang unstated atau implisit atau tersirat, yang tidak disebutkan secara langsung tapi harus kita infer ya, tadi inferring meaning itu harus kita tebak ya. Di sini penting sekali kemampuan inferringnya. Kemudian yang keempat masalah structure ya. Tidak semua kalimatnya kalimat aktif ya. Jadi ada juga kalimat pasif, ada yang berupa modals, ada kalimat subjunctive, wishes, pengharapan, ada kalimat perbandingan, comparison, ada kalimat negatif, kalimat positif, ada kalimat conditional ya, pengandaian, dan ada juga causative dan lain sebagainya. Jadi structure juga harus dipastikan. Jangan sampai learners salah menangkap makna karena terbalik antara kalimat aktif dan pasif. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara guessingnya ya, ini jurus kepepet, cara menebak jawaban. Di bagian short conversation itu kita harus mencari persamaan makna ya, persamaan makna atau persamaan meaning, bukan persamaan bunyi ya. Jadi banyak sekali yang terjebak, oh waktu si speakernya ngomong ini pada jawabannya itu ada. Nah, itu persamaan bunyi biasanya bukan jawabannya, tetapi jawabannya adalah persamaan meaning atau persamaan makna ya. Jadi ini sering sekali terjebak. Jadi jangan memilih persamaan bunyi, yang harus kita pilih adalah persamaan makna atau sinonim. Kemudian, nah di sini tipsnya pilih jawaban yang mengandung sinonim dari kata yang kita dengar atau persamaan makna ya. Jadi pilih jawaban yang bunyinya paling beda. Nih kalau kepepet ya, kalau nebak-nebak, pilih yang bunyinya paling beda. Jangan memilih bunyi yang sama.
Oke, itu tipsnya, dan jangan memilih jawaban yang terdengar sama bunyinya ya. Oke. Nah, ini penting banget buat learners, kalau misalnya udah kepepet banget, nggak nangkep secara jelas. Nah, di sini yang pasti carilah persamaan makna, jangan pilih persamaan bunyi. Ini tips untuk short conversation ya. Very important for you. Oke, kita lanjutkan. Nah, jebakannya sering sekali ada ya. Jebakannya itu yaitu tadi, jawaban yang benar sering berupa sinonim dengan bunyi yang berbeda. Jadi maknanya sama, bunyinya beda. Itu biasanya jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar jarang disebutkan secara langsung per kata. Jadi bunyinya jangan pilih yang sama. Oke, learners, kalau ada pertanyaan boleh banget ya. Kemudian, oh nih, jadi kesimpulannya ini ya, fokus pada pembicara kedua, pilih pada jawaban berupa sinonim atau persamaan makna, dan hindari suara yang berbunyi sama. Itu learners tips-tips untuk yang short conversation. Itu yang pertama ya, short conversation. Nah, untuk yang longer conversation akan berbeda lagi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu short conversation. Masih ingat ya, ini listening competition yang 2 minggu lalu terdiri dari 30 soal. Yang pertama, bagian A, itu berupa short conversation dari nomor 1 sampai nomor 23 ya. Kita akan bahas ya. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kita akan bahas untuk learners yang masih ingat jawabannya, itu boleh banget komen di live chat ya. Boleh banget komen di live chat. Oke, kita akan putar lagi soalnya yang nomor 1. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Oke. Yuk, apa jawabannya? Oke. Yuk, apa jawabannya? Lenes, yang masih ingat jawabannya apa? Iya, jawabannya udah ada yang jawab ya. A, oke. Okay. Coba kita lihat, oke, okay, betul sekali. Jawabannya yang A ya. Lock the computer lab later. Kalau Lenes penasaran, written text-nya seperti ini ya. Jadi si yang cowoknya ngomong gini, should I lock up the computer lab now before I go home? Apakah harus dikunci lab-nya? Kemudian kata si ceweknya, don't bother, gak usah repot-repot. Maksudnya seperti itu ya, I'm not leaving for a while, I can check it on my way out ya. Jadi jawabannya yang A, lock the computer lab later. Nanti dikuncinya nanti. Very good. Oke, jawabannya betul semua ya, yang A. Next, number 2, please listen carefully. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Okay, what does the woman imply? Number 2. Masih ingat jawabannya? Silakan. Boleh kasih komen di live chat. Okay, jawabannya yang B ya. The man should leave the television on. Okay, yang penasaran tadi si speakernya ngomong apa? Kita cek di written text-nya ya. Jadi si cowoknya bilang gini, do you mind if I turn the television off? Jadi si cowoknya tuh mau mematikan TV, tapi kata ceweknya, well, I'm in the middle of watching a program. Dia ternyata sedang nonton salah satu program ya. Jadi jawabannya, jangan dimatikan TV-nya. The man should leave the television on. Betul semuanya, jawabannya B. Very good. Move to number 3. Okay, listen carefully. Question 3. I heard that math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. Okay. What does the man mean? Okay, silakan yang masih ingat jawabannya. What does the man mean? Very good. The answer is right. He may not meet the graduation requirements. Nah, ini ya written text-nya. Learners bisa baca langsung. I heard the math requirements for graduation are being changed. Okay, yes, and I may be short one course. Yeah. Jadi, he may not meet the graduation requirements.
Okay, good. Ingat ya, makanya jangan pilih ada yang jawab C, the math course is too short, itu persamaan bunyi ya. Nah, di sini yang persamaan meaning tuh yang B ya. Good, jawabannya hampir betul semua yang B. Jangan terjebak jawab C ya. Okay, next number 4. Listen carefully. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right. She was fired. Okay. What does the woman say about Jan? What does the woman say about Jan? Okay, silakan. Masih ingat jawabannya? Boleh di kolom komentar ya. Ada yang kurang jelas katanya audionya, bisa dibantu. Oke, coba kita perkeras ya audionya. Oke, untuk nomor 4, still remember? Jawabannya good, banyak yang jawab B ya, betul ya. Oke, written textnya seperti ini. I hear Jen isn't teaching here this term. That's right, she was fired. Ya, jangan terdengarnya tired ya. She was fired artinya dia dipecat. Berarti dia dismissed from her job. Jawabannya B. Very good. Semuanya aktif menjawab B. Thank you. Let's move to number 5. Listen carefully. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why does the woman say she was late? Oke, okay. Ada yang masih ingat jawabannya nomor 5? Learners, kalau ada yang mau jadi ulang nanti bisa tonton lagi ya di YouTube kita ya, tayangan ini ya. Don't worry, bisa diulang-ulang sepuasnya. Nah, sekarang kita yang nomor 5 dulu, ada yang masih ingat jawabannya? Oke, okay. Maria jawabannya A, Irli juga A, Jenny A, Rosman B. Oke, coba yang mana ya? Jawabannya ternyata yang A, she got up later than usual. Nah, kenapa? Coba kita cek ini written text-nya. Nancy, I heard you were late for class this morning. Kemudian kata si ceweknya, I overslept. Saya ketiduran and missed the bus. Ya, jadi bukan busnya yang telat, tetapi dia ketiduran, artinya bangunnya terlambat ya. Jadi jawabannya yang A ya, she got up later than usual. Oke, okay. Okay, ada yang terjebak B juga ya. Oke, okay, gak apa-apa ya. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Siap ya, learner siap ya. Listen carefully. Kita lanjut ke nomor 6. I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and caused a huge pileup. Oke, okay, agak panjang ya. Masih ingat jawabannya? Discussing? What are the speakers discussing? Mereka lagi ngomongin apa? Apakah tentang weather, cuaca, atau traffic report tentang masalah lalu lintas, atau direction, atau careless drivers? Yang mana? Oke, okay, Natasha menjawab B. Kemudian siapa lagi? Has juga menjawab B. Rahma menjawab C. Oke, okay. Ingat ya, jangan memilih persamaan bunyi, tapi pilih persamaan makna. Oke, okay. Jawabannya yang B ya, tentang the traffic report ya. Kenapa ngomongin traffic atau lalu lintas? Nah, di sini written textnya ya. I heard on the radio that the eastbound lanes, jalur ke arah timur itu ditutup ya. Kenapa? Karena yes, a tractor trailer, ini ada sejenis truk gandeng gitu ya, yang jackknife and cause a huge pile up ya. Jadi menyebabkan lubang, menyebabkan kemacetan, jadi ditutup ya. Jadi ini membicarakan tentang traffic report. Oke, jawabannya yang B ya. Mungkin ada yang terjebak ya. Oke, okay, bisa dicek lagi audionya, katanya ada yang kecil. Apa suara Miss Noning kurang jelas ya? Oke, okay, tolong dibantu lagi audionya. Jelas audionya? Okay, learners yang audionya kecil bisa mungkin ini ya, volumenya dinaikkan.
atau pakai headset, itu yang paling aman ya, mungkin terganggu sama lingkungan sekitar ya. Oke, bisa pakai headset ya, dan volumenya dinaikkan ya. Oke, karena kita udah full ya, udah full, bisa dinaikkan lagi. Oke, coba. Oke, next, number berapa nih? Oke, number 7. Oke, listen carefully for number 7. Coba dicoba lagi ya. What do you think of Professor Conrad's class? Well, his lectures are interesting enough, but I think he could choose more appropriate questions for the tests. What does the woman say about Professor Conrad's class? Okay, what does the woman say about Professor Conrad's class? Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, okay, Natasha menjawab B, yang lainnya? Oke, okay, ada yang jawab C, D, oke okay, ya. Oke, okay, jawabannya tentang test question. She doesn't like his choice of test questions, ya. Oke, okay, coba kira-kira supaya lebih jelas kita lihat written text-nya. Jawabannya betul ya, banyak yang menjawab C. Good. Oke, okay, written text-nya seperti ini. What do you think of Professor Conrad's class? Well, his lectures are interesting enough. Kalau kuliahnya itu menarik, but I think he could choose more appropriate questions. Tapi kayaknya harus lebih memilih soal atau pertanyaan yang lebih cocok untuk tesnya ya. Jadi, she doesn't like his choice of test questions. Jawabannya yang C. Very good. Oke. Okay. Next, number 8. Siap-siap. Listen carefully for number 8 ya. Oke, okay, learners, sekali lagi ya, lebih enak banget kalau pakai headset ya. Oke okay, ya. Yuk, kita dengarkan soal nomor 8. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game and then the documentary on volcanoes. What does the man say is the first program he is planning to watch? Okay, jadi what tentang first program he's going to watch, ya? First program. First programnya yang mana? Boleh dijawab? Okay, Laila menjawab B. Thank you, Laila. Yang lain? Ada yang jawab, oke, okay, Violin Kailin menjawab C, ada yang B, oke, okay, jawabannya adalah soccer game, ya. Coba kita lihat written text-nya. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game, jadi soccer game dulu, and then the documentary on volcanoes. Pertanyaannya itu kan, what does the man say is the first program. Jadi program pertama yang mau dia tonton itu apa ya? Jawabannya soccer game. Good, semuanya menjawab C. Very good. Okay, next number 9. Please listen carefully for number 9. Didengarkan baik-baik ya. Where did Suzanne come from? She was born in Switzerland and grew up in Sweden, but she's a citizen of England. Which country does the woman say is Suzanne's present home? Oke, okay, jawabannya yang mana? Oke, okay, ada yang sudah menjawab C, good. Ada lagi? Iya, yeah, semuanya menjawab C, very good. Ya, sebenarnya jawabannya adalah B, England ya. Jadi kejebak banget banyak yang menjawab C. Nah, kenapa jawabannya B? Nah, sekarang kita lihat di written text-nya. Jangan kejebak Switzerland ya. Jadi, she was born in Switzerland and grew up in Sweden. But she's a citizen of England. Jadi, dia itu citizen-nya England. Jadi, kewarganegaraannya England. Nah, kenapa jawabannya England? Karena yang ditanyakan adalah present home, rumah dia sekarang, ya. Rumah dia sekarang.
Oke, okay. Jawabannya B ya. Good, banyak yang menjawab B. Oke, okay, next number 10. Listen carefully ya, untuk nomor 10 ya. Karen is entering Stetson University this fall. So she did apply. What had the man assumed about Karen? Oke, okay, ada yang tahu jawaban nomor 10? Oke, okay, please jawaban nomor. Iya, ada jawabannya A. Oke, okay. Ada yang jawab lain? Oke, okay, banyaknya yang A ya. Kita lihat jawabannya. Good, jawabannya betul yang A ya. Di sini written text-nya Karen is entering Stetson University this fall, so she did apply. What had the man assumed? Ya, dia kan bilang she did apply. Berarti dia sudah apply to Stetson. Jawabannya yang A, ya. Okay, good. Betul semua. Okay, nomor 11. Nomor 11. Siap ya? Okay. Dengarkan yang nomor 11. Why are you wearing that cream all over your arms? I ate wild berries at the picnic last week and I broke out in a rash. What does the woman say happened to her? Okay, what does the woman say happened to her? Kira-kira apa yang terjadi sama si wanita itu? Ada yang masih ingat jawabannya nomor 11? Oke, okay, Tias menjawab C, Has menjawab A, Felinda D. Wah, jawabannya beda-beda ya. Irli C. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya yang betul yang C ya. Jadi dia tuh alergi sama buah-buahan yang dia makan. Nah, untuk memastikan kita lihat ya written text-nya. Jadi si man-nya bilang gini, "Why are you wearing that cream all over your arms?" Jadi arms-nya itu, lengannya dikasih salep ya, atau krim. I ate wild berries, dia makan buah beri liar at the picnic last week and broke out in a rash. Dan kulitnya itu langsung ruam-ruam merah, ya itu ciri-ciri alergi ya. What does the woman say happened to her? Jadi dia kena alergi. Jawabannya yang C ya. Oke, okay, bisa ya. Next. Number 12. Nah, ini tentang spelling ya, mengeja. Tolong yang nomor 12 didengarkan baik-baik. Would you please spell your name for me, sir? Sure. WITTNER. How does the man say he spells his last name? Oke, okay, ada yang ingat tadi mengejanya WI double T and ER. Oke, okay, yang mana? Oke, okay, Has jawab B, Aldi juga jawab B. Good. Jawabannya betul yang B ya. Good. Iya, di sini WI, jadi W I kemudian double T and ER. Oke, okay, betul ya. Jawabannya B. Good. Okay, next number 13. Number 13. Siap? Okay. Listen carefully. I have to go out of town for a meeting tomorrow and I need somebody to work for me. Sure, I can use the extra hours. What is the man probably going to do? What is the man probably going to do? Okay, ada yang masih ingat jawabannya? Oke, okay, ada yang jawabannya C, ada yang jawabannya B. Oke, okay, Has menjawab D. Oke, okay. Ya, kita lihat jawabannya. Good, jawabannya D ya. Nah, di sini silakan dicek written text-nya. Si ceweknya bilang gini, I have to go out of town, jadi dia mau keluar kota, for a meeting tomorrow, buat rapat besok. And I need somebody to work for me. Dia butuh seseorang
untuk kerja sama dia. Kemudian si yang cowoknya langsung menyetujui, sure, I could use the extra hours. Jadi dia mau bekerja lembur, ya. Nah, jadi what is the man probably going to do? Dia mau ngapain? Jadi dia menggantikan, ya. Jawabannya yang mana? Dia lembur menggantikan si ceweknya. Yang mana? Oke. Itu ya, jawabannya tadi yang D ya. Oke, masih ingat. Good, number 14. Nah, number 14, dengarkan baik-baik. Louis, how did your football team do last season? We won 3, lost 5, and tied twice. How many games does the man say his team tied? Oke, ketangkep? Kata kuncinya tied. Tied itu seri. Nah, serinya tuh berapa kali? Di situ kan disebutkan win-nya berapa kali, loss-nya berapa kali, dan tied-nya atau serinya berapa kali. Nah, yang ditanyakan itu kata kuncinya adalah tied. Yang mana? Oke, ada yang jawab A, B, C, D ya. Coba kita lihat. Jawabannya yang C ya. 2 kali, twice ya. Oke, nah di sini written text-nya, Louis, how did your football team do last season? We won 3, menangnya 3 kali, lost 5, kalahnya 5 kali, and tied twice. Tied-nya seri, tied itu artinya seri. Nah, yang ditanyakan itu tied-nya ya. Tied-nya twice, twice itu berarti 2 kali. How many games does the man say his team tied? Berarti jawabannya twice atau 2 kali. Jawabannya yang C ya. Okay, good. Number 15. Listen carefully for number 15. Do you know what happened to Sally? She couldn't find the classroom until after the class had begun. What does the man say happened to Sally? Okay, what does the man say happened to Sally? Apa yang terjadi sama si Sally tadi? Oke, silakan boleh pilih jawabannya yang mana. Oke, ada yang jawab B, Zafira jawab C, Aldi jawab C, ada yang jawab Dewit jawab B. Oke, kita lihat ya jawaban yang betulnya ya. Oke, the answer is B. She was late for class because she got lost. Jadi dia terlambat karena dia tersesat, got lost ya. Coba kita cek di written text-nya. Do you know what happened to Sally? Kemudian si cowoknya menjawab, she couldn't find the classroom. Dia nggak bisa menemukan kelasnya, berarti dia tersesat ya. Until after the class had begun. Sampai kelasnya udah mau mulai, oke. Jadi si Sally-nya tersesat ya. She was late for class because she got lost. Yang B. Okay, good. Jawabannya banyak yang betul ya, B. Okay, learners, let's move to number 16. Please listen carefully for number 16. Did April visit you in the hospital when you were ill? No, but it was certainly kind of her to send me flowers. What does the man say about the flowers? Okay, what does the man say about the flowers? Okay, please choose your answer, A, B, C, or D. Okay, Anissa jawab C. Okay, ada yang menanyakan nomor 6 jawabannya apa? Nanti bisa dicek lagi ya, diputar lagi ya videonya ya. Nanti learners bisa tonton video rekaman webinar kita di YouTube ya. Oke, 16 D. Oke, yang lain ada yang jawab B, C, D. Oke, let's see the right answer. The answer is D ya. The man appreciated April sending him flowers. Jadi dia menghargai yang di si April itu karena mengirimkan dia bunga. Oke, coba cek di written text-nya. Did April visit you in the hospital when you were ill? Apakah si April mengunjungi kamu ketika kamu sakit di rumah sakit? No, jadi April itu tidak menjenguk. But it was certainly kind, tapi dia benar-benar baik.
to send me flowers, karena mengirimkan saya bunga. Jadi dia memuji si April itu baik karena dia dikirimi bunga oleh April, berarti dia appreciated, menghargai ya. Jadi jawabannya yang D. Okay, good. Jawabannya banyak yang betul ya, D ya. Okay, now is number 17. Sudah siap to listen number 17? Bisa ya? Okay, siap? Okay, listen carefully. William looked very tired this morning. He drove George's car from Georgia to New York without stopping to sleep. What does the woman mean? Okay, what does the woman mean? Okay. Kira-kira ada yang masih ingat nih? Tadi ketangkep, kira-kira apa yang dimaksudkan? Apa yang dilakukan si William ya? Jadi mereka membahas tentang William, kemudian si woman menceritakan bahwa William itu bagaimana? Silahkan jawabannya yang mana? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, Anasya menjawab D, Natasha juga menjawab D, Dinda juga menjawab D. Okay, good. Kita lihat, yes, semuanya jawabannya betul yang D. William didn't sleep at all on the trip. Jadi si William ini tidak tidur sama sekali selama di perjalanan. Nah, coba kita lihat written text-nya seperti apa. William looked very tired this morning. Si William tuh kelihatan capek banget pagi ini. Nah, karena he drove George's car, dia mengendarai mobilnya si George from Georgia to New York, dari kota Georgia ke New York without stopping to sleep, tanpa berhenti untuk tidur. Ya, berarti dia nggak tidur sama sekali. Oke, jawabannya betul ya. Yang D ya, William didn't sleep at all on the trip. Good, number 18. Sudah siap for number 18? Okay, kalau sudah siap, listen to number 18 carefully. Sebut namaku Miss. Okay, Wahyu Satrio Wibowo ya, sudah disebut namanya. Thank you for participating. Okay. Okay, now let's move to number 18. Didengarkan baik-baik ya. Kalau Has ini juga pengen disebut namanya, udah dari tadi disebut ya. Okay, number 18, everybody's listen carefully. How was the turnout at the meeting last night? Fewer people came than I had expected. What does the man say about attendance at the meeting? Okay. What does the man say about the attendance about the meeting ya? Yang hadir di meetingnya tuh bagaimana? Apa yang disebutkan oleh si the man tadi ya? Okay, please. Okay, sudah Rahma Dwi menjawab D, Has. Oh, cuma bercanda. Okay, ada Monica menjawab D, kemudian Boy menjawab C, Hendra D, Gabriela C, Anissa C. Okay, let's see the right answer. Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya yang C. The man had expected more people to come to the meeting. Jadi si laki-laki itu berharap lebih banyak orang yang datang ke meetingnya ya. Berarti dia hanya berharap orangnya lebih banyak yang datang, berarti yang datang sedikit ya. Nah, coba kita cek di written text-nya. How was the turnout at the meeting last night? Fewer people. Fewer itu artinya lebih sedikit atau lebih banyak? Iya, lebih sedikit. Fewer people came than I had expected. Ternyata orang yang datang lebih sedikit dari yang saya harapkan. Berarti the man had expected more people. Jawabannya yang C. Good, ya. Yang C. Okay, next number 19. Okay, ready for number 19? Good. Listen carefully. Was Harry successful at his new venture? He spent 5 hours knocking on doors, but he didn't sell a single magazine. What does the man say about Harry? Okay, what does the man say about Harry? Tadi kalimat terakhirnya, he didn't sell any single magazines. Kira-kira jawabannya yang mana? Number 19? Okay, number 19. Has menjawab A, Melissa C, Aldi B, kemudian Dewi A, Natasha A, Nur juga A. Okay. Yang kita lihat jawabannya ya. Apakah yang A? Ya, betul ya. Yang A ya. He sold no magazines.
dia tidak menjual satupun ya, dia tidak menjual satupun majalah. Oke, kita lihat di sini written text-nya. Was Harry successful at his new venture? He spent 5 hours knocking on doors, but he didn't sell. He didn't sell. Tadi ada ya, he didn't sell. Dia bukan did ya, tapi he didn't. Itu singkatan dari did not. He didn't sell a single magazine. Dia tidak menjual satu majalah pun. Berarti he sold no magazines. Ya, jawabannya betul yang A. Okay, ready for number 20? Nomor 19 A ya. Okay, nah sekarang nomor 20. Okay, listen carefully for number 20. Did Frank have his house repaired? The contractor said the repairs would be very expensive, but he decided to have the work done. What does the woman say about the repairs to Frank's house? Okay. What does the woman say about the repair of Frank's house? Yeah. Okay, coba. Jawabannya nomor 20, ada yang bisa menangkap? Oke, Aldi menjawab C. Dewi B. Kemudian Has A. Oke, jawabannya variatif ya. Natasha D mungkin. Dinda B. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya yang A ya. Frank told the contractor to do the work in spite of cost. Ya, jadi dia tetap menyuruh si kontraktornya mengerjakan reparasi rumahnya walaupun cost-nya tinggi, walaupun mahal ya. Oke, seperti ini ya. Did Frank have his house repaired? Ini kalimatnya kalimat kausatif. Apakah Frank menyuruh si kontraktor mereparasi rumahnya, merenovasi ya? The contractor said the repairs will be very expensive. Katanya bakal mahal. But he decided to have the work done. Tapi dia memutuskan tetap untuk mengerjakan rumahnya, ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Frank told the contractor to do the work in spite of the cost, ya. Walaupun mahal, jadi cost sama expensive itu sinonim, ya. Oke. Oke, good. Jawabannya banyak yang betul, ya. Next, number 21. Okay, are you ready for number 21? Okay, listen carefully. What did you do last night? I should have studied, but I was too tired. What does the man say he did last night? What does the man say he did last night? I should have studied, but I was very tired. Nah, itu tadi yang dia bilang ya. Kira-kira yang mana? Oke, ada yang menjawab B, Luna menjawab B, Verlinda C, Daryl C, Natasha C, Ika B, Anasya C. Oke, wah jawabannya banyak yang menjawab C ya. Coba kita lihat jawabannya, betul yang C ya. He couldn't study last night because he was very tired ya. Nah, coba kita cek written text-nya. What did you do last night? I should have studied. Tadi dia bilangnya I should have ya. I should have studied. Aku seharusnya belajar. Kalau seharusnya berarti kenyataannya tidak ya. But I was too tired. Saya seharusnya sih belajar, tapi aduh capek banget. Berarti he couldn't study last night because he was very tired. Betul jawabannya yang C ya. Thank you sudah pada menjawab ya. Oke, okay, short conversation-nya udah hampir selesai. Udah nomor 22 nih ya. Kita short conversation-nya sampai nomor 23. Nah, oke, okay, silakan untuk nomor 22. Learners, siap-siap ya mendengarkan. Ready, go. You think Gloria will come with us? I understand she hasn't gone to a movie in years. What does the woman say about Gloria? What does the woman say about Gloria? Ini tentang nonton nih. Ada yang masih ingat nih
Nomor 22, jawabannya C. Oke. Terus jawab C. Oke, Dewi menjawab B, Aldi menjawab C. Oke, let's see the right answer. Jawabannya D ternyata. She hasn't seen a movie for a long time, ya. Oke, nah kenapa jawabannya D? Kita lihat. Do you think Gloria will come with us? I understand she hasn't gone to a movie in years. Dia tidak nonton ke bioskop in years, itu artinya selama bertahun-tahun, berarti sudah lama banget. Berarti jawabannya she hasn't seen a movie for a long time, ya. Oke, in years itu artinya bertahun-tahun, ya. Ingat ya, jangan memilih persamaan bunyi tapi persamaan makna. Oke, jadi jawabannya yang D. Good. Oke, okay, now we have our last number for short conversation. Ini nomor terakhir untuk short conversation. Lana siap-siap ya, sebelum nanti kita beralih ke longer conversation. Oke, okay, nomor 23, the last number for short conversation. Please get ready. What happened to Harvey today? His face turned bright red when the teacher asked him a question. What does the woman say about Harvey? Nah, di sini ada idiomnya ya. What does the woman say about Harvey? Ada idioms di sini. Ingat, jangan memilih persamaan bunyi, tapi persamaan makna atau sinonim. Oke. Okay. Ada yang masih ingat? Jawaban untuk nomor 23, kata Ika, D. Kata Marcella, D. Oke, okay. Yang lain? Oke, okay, banyak yang memilih D. Ada juga yang memilih C, Agung Putri. Has memilih B. Verlinda A. Oke. Okay. Luna D. Oke, okay, kita lihat ya. The right answer is C. He must have been embarrassed. Wow, jauh banget kok jadi ujung-ujung embarrassed ya. He must have been embarrassed itu artinya dia pasti merasa malu. Embarrassed itu malu ya. Nah, kenapa kok jawabannya embarrassed atau malu? Oke, coba dicek di written text-nya. What happened to Harvey today? His face turned bright red. Mukanya memerah. Kalau orang mukanya memerah itu karena apa? Iya, karena malu. Ya, berarti jawabannya embarrassed. When the teacher asked him a question. Jadi, mukanya memerah ketika si guru bertanya. Oke, okay, jadi jawabannya C. He must have been embarrassed. Oke. Okay. Aduh, ada yang mati lampu ya, boy. Mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti ya. Oke. Okay. Oke, okay, I think the last questions for number 23 is the last number for short conversation. Udah siap untuk longer conversation? Kita waktunya sedikit lagi. Jadi kita langsung saja ya. Nah, untuk nomor 24 sampai nomor 27 itu adalah tipe soal longer conversation. Jadi kalau yang tadi short conversation, percakapan pendek, satu conversation untuk satu soal. Kalau longer conversation itu satu conversation yang agak panjang untuk beberapa soal ya. Nah, di sini untuk 4 soal. Oke, okay, untuk longer conversation itu banyak banget tipsnya juga ya. Pertama, learners harus memahami secara umum nih percakapan tentang apa nih. Jadi harus dapat topiknya, lagi mendiskusikan apa. Kemudian harus tahu settingnya, waktunya kapan, lokasinya di mana. Kemudian the speakers itu juga harus tahu kira-kira yang ngomong siapa nih, identitasnya siapa. Kemudian hubungan antar si pembicara itu apa. Nah, ini penting banget untuk kita dapat get involved sama situation the conversation ya, situasi percakapannya. Kemudian yang kedua itu ada detailed questions yang ditanyakan. Yang pertama sering sekali menanyakan tentang fact ya. Misalnya ada pertanyaannya according to the man, according to the woman gitu ya. Itu menanyakan fakta, kemudian menanyakan inference atau kesimpulan. Kita harus bisa menebak dan menyimpulkan di sini ya. Biasanya pertanyaannya what can be inferred from the conversation, misalnya seperti itu ya. What does the man imply gitu.
Kemudian yang ketiga, itu yang penting juga, harus bisa drawing the conclusion, menarik kesimpulan. Conversation-nya tentang apa? Siapa? Di mana? Kapan gitu ya. Jadi harus dapat 5W1H-nya. Biasanya enggak sampai semua sih. Biasanya what, who, when, where aja. Apa yang dibicarakan, siapa yang berbicara, kapan dan di mana ya. Kemudian harus fokus sama opening lines. Jadi dari awal itu sudah langsung banyak informasi penting. Jadi harus fokus sama opening lines. Kemudian tipsnya yang pertama itu harus anticipate the questions ya. Kita harus bisa mengantisipasi pertanyaan. Ini kira-kira bakal ini nih yang ditanyain. Ini bakal ini yang ditanyain. Jadi benar-benar fokus sama data-data yang disebutkan dalam longer conversation ini. Yang kedua, pasti ya harus pay attention to the introductory comment. Harus memperhatikan banget pertanyaannya apa. Kemudian preview the answer choices. Jadi lihat pilihan gandanya sambil mendengarkan, dilihat pilihan gandanya apa aja ya. Dilihat, jadi di preview, dilihat nih, oh jawabannya, pilihan jawabannya ini kira-kira disambungkan dengan conversation-nya. Kemudian jawaban biasanya berurutan, jadi nomor 24, 25, 26, 27 itu yang ditanyakan berurutan ya. 24 berarti menanyakan bagian awal, kemudian 25 menanyakan bagian tengah, 26 menanyakan tengah juga, 27 bagian akhir, biasanya masalah di akhir juga, jadi berurutan ya. Nah kalau ini beda dengan short conversation, ini banyak sekali kita pilihnya yang similar sound ya, yang kita tangkap bunyinya itu biasanya jawabannya, itu tipsnya ya. Oke, siap ya. Nah sekarang untuk longer conversation, ini ada percakapan yang cukup panjang antara dua orang, students and the lecturer, jadi antara mahasiswa sama dosennya. Coba didengarkan baik-baik ya, agak panjang ya. Listen to part of a conversation between a student and a professor. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But... Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university. And they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think. And, of course, it's unpaid. But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing applicants. Okay, I'll do that right away. Okay, cukup panjang ya? Nah itu conversationnya cukup panjang itu untuk 4 soal. Nah pertanyaannya satu nomor satu soal ya. Oke, ini ada yang minta link Telegram, itu ada join group di itu ya, di bio IG kita ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih pertanyaannya. What do the speakers mainly discuss? Oke, okay, what do the speakers mainly discuss? Ada yang masih ingat tentang apa nih? Mereka ngomongin apa nih? Oke, okay, banyak yang jawab A. Oke, okay, thank you Nur menjawab A. Dinda juga menjawab A. Ika menjawab A. Oke, okay, jawabannya betul ya, yang A. Mereka lagi ngomongin work opportunities, kesempatan kerja untuk mahasiswa ya. Oke, okay, nah kalau yang kedua ini pertanyaannya. Why is the student disappointed? Nah, kenapa? Why is the student disappointed?
Iya, jawabannya yang D ya. The internship he wants is unavailable. Jadi ternyata sudah tidak tersedia lagi. Sudah ditutup ya. Oke, number 6. What will be displayed in the exhibition at the university library? What will be displayed in the exhibition at the university library? Apa yang akan dipamerkan dalam pameran itu? Ada yang masih ingat? Ya, jawabannya photographs ya. Yang C. Oke, nomor 27. What can be inferred nih? What can be inferred about the library's exhibitions director Emily Peterson? Oke, ada yang masih ingat jawabannya? Iya, she will select the library's volunteers, ya. Oke, learners, sayang sekali ya untuk nomor 28, 29, 30 itu kayaknya tidak terjawab secara ini ya. Nah, ini mungkin langsung aja jawabannya nomor 28 itu. According to the text, ini ya yang B. Oke, nomor 29. How long did the men watch TV in a day? Oke, 29 jawabannya C. Nomor 30. How long did the children watch TV a day? Ya, jawabannya D ya, 2 hours and 54 minutes. Nah, learners nanti bisa cek ya soundnya itu ada di video YouTube kita yang 2 minggu lalu di listening competition itu ada ya. Ini jadi kunci jawabannya sudah lengkap semua, oke? Mohon maaf ya, tidak terbahas untuk yang 27, 28, dan 29 bisa cek sendiri ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita ini ya, karena waktu sudah mepet nih. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya di live chat ya. Oke, banyak yang salah, nggak apa-apa ya. Ini lagi proses jadi jago listening ya. Oke, kemudian oke, Miss Dila, mungkin kita bisa kasih info. Oh ya, untuk link absensi tolong Miss Yuni di share di live chat. Link absensinya kita ada yang salah 5, Muhammad Andika, very good. Ada yang salah 7, it's okay. Oke, learners, jadi teman-teman yang belum absen, Miss Yuni akan membagikan link absennya di kolom chat. Jadi hanya di kolom chat ya, learners. Jadi tolong kalian, dipin juga ya di sini ya. Jadi kalian bisa lihat di atas pin berwarna biru. Jadi kalian tinggal isi nama, lalu setelah isi nama setelah tersubmit nanti ada link untuk bisa di-download sertifikatnya. Jadi setelah kalian download, itu kalian pindahkan filenya ke laptop atau komputer kalian. Nanti kalian tinggal ubah aja nama kalian, udah dikasih ya formatnya Microsoft Word. Jadi tinggal ngetik aja nama kalian gitu. Okay. Kalau misalnya ada yang belum paham untuk download sertifikat, boleh di kolom chat, nanti bakal Dila jawab. Itu. Oke. Okay. Jadi ini link sertifikat link absensinya sudah di-share sama Miss Yuni di live chat. Nah, setelah mengisi absensi akan muncul link baru ya. Link itu untuk link sertifikat. Kemudian learners di situ tinggal mengetikkan nama ya. Iya, betul. Mengetikkan nama sendiri. Nah, kemudian sertifikatnya bisa ditemukan di mana kalau udah selesai? Setelah mendownload, kalau misalnya kalian di handphone itu kalian buka aja di folder download. Di kalau misalnya kalian downloadnya itu di komputer sama di folder download juga namanya sertifikat webinar. Tapi bisa kalian search aja. Ini ada yang udah absensi tapi link sertifikatnya nggak bisa dibuka katanya. Boleh nanti dibantu sama Miss Yunia dikirim link sertifikatnya di kolom live chat. Jadi untuk kalian yang nggak bisa menemukan link sertifikat saat mengisi absen akan Miss Yuni kirim di kolom live chat. Oke, jadi yang ini link absensi, nanti muncul link sertifikat. Tapi untuk learners yang kesulitan
link sertifikatnya tidak bisa dibuka, sama Miss Yuni di share khusus ya. Yeah. Link sertifikatnya aja. Oke. Okay. Kata Rizky, Santika penilaiannya gimana? Penilaiannya kemarin sudah ya waktu competition. Yeah. Dan skornya sudah kita share. Jadi yang 100 besar itu kita share di Instagram English with Noning. Kemudian untuk yang skor keseluruhan peserta kita share di grup. Grup kita ada grup Telegram dan grup WhatsApp. Tadi ada yang nanya juga pengen join grup Telegram, belum join. Itu join grup Telegram gampang banget, tinggal ke Instagram English with Noning. Kemudian linknya ada di bio Instagram kita ya. Jadi di bio Instagram itu ada link untuk join Telegram, ada link untuk daftar competition, ada link ke YouTube, ada link ke TikTok ya. Oke ya, jadi itu lengkap, langsung dicek aja. Miss, sertifikatnya nggak bisa, kalau ada trouble tuh biasanya kenapa Miss Dila? Ya biasanya ada notifikasi, jadi privacy dari masing-masing perangkat kalian, jadi harus ada kayak notifikasi kalian open atau buka. Jadi setelah kalian klik linknya, nanti biasanya suka ada notifikasi security gitu, security system gitu, semacam itu. Jadi kalian tinggal klik open atau kalian klik buka. Jadi nanti tinggal setelah diklik, langsung bisa kalian mengisi absen gitu sih. Biasanya beda-beda ya perangkatnya. Jadi ada yang ketika diklik, dia langsung bisa mengisi absen, atau misalnya ada notifikasi yang mengharuskan kalian klik lagi untuk buka atau open gitu. Oke. Okay. Katanya nggak ada namanya, Miss. Iya, betul. Jadi kita sertifikatnya ya, learners, memang dikhususkan untuk edit nama sendiri, gitu. Jadi kita memang ngasih formatnya Microsoft Word, sengaja kita kasih blankonya supaya kalian bisa isi nama kalian, gitu. Mm-hmm. Jadi mau nama lengkap, boleh. Yeah. Mau nama pendek, boleh. Fontnya juga bisa pilih, yeah, sendiri. Betul. Oke, jadi bebas ya. Jadi learners bisa ketik namanya sendiri ya. Oke, thank you Miss Noning. Oke, you're welcome ya. Seru banget nih. Dan learners, kalau yang masih pengen belajar tentang materi webinar kita hari ini, itu boleh banget karena video rekamannya kita upload di YouTube ya. Okay. Bisa langsung. Kalau yang penasaran tadi ada jawaban yang ketinggalan, bisa cek lagi aja ya. Bisa cek di YouTube ya. Dan selanjutnya nih kita punya surprise buat learner semua. Jadi sebelum bulan Ramadan kita akan mengadakan satu kali lagi competition. Dan sesuai survei, kita sudah survei di Instagram, kita kasih pilihan kira-kira pengen competition apa. Dan banyak banget yang paling banyak memilih itu adalah reading skill competition ya. Jadi kita akan mengadakan competition yang pastinya seru juga seperti competition sebelumnya. Dan namanya kita udah tenses competition sudah, grammar competition sudah, listening competition sudah. Dan yang keempat ini adalah reading skill competition ya. Pasti seru. Iya, jadi buat kalian yang kemarin belum sempat menang, bisa banget kalian belajar. Kalau misal kalian dapat beasiswa, bisa belajar di member area buat menangin kompetisi ini gitu, learners. Jadi kompetisinya itu diadakan 3 minggu dari sekarang. Iya. Tanggal 10 April hari Sabtu, jamnya seperti tetap biasa. Sama jam 15.30 sampai jam 17. Jadi event-event Simsalabim Bisu kita biasanya kita weekend aja ya, yeah. Biar learners semuanya udah santai. Hari Sabtu sore tanggal 10 April 2021 jam 3:30 sampai jam 5. Dan competitionnya tentang apa? Tentang reading ya. Jadi nanti mengerjakan soal-soal reading. Jumlahnya berapa nanti kita akan infokan lebih lanjut ya. Dengan pasti nanti learners harus teliti banget. Yeah. Karena nanti selain soal, itu ada teks yang harus dianalisis. Yeah. Ya. Jadi ini bakal seru banget competition-nya. Dan biasanya competition kita tidak kurang diikuti oleh ribuan orang. Jadi kalau menang di competition-nya Simsalabim Bisu sudah bergengsi banget. Karena competition-nya level nasional ya, semua peserta dari Sabang sampai Merauke ada, berjumlahnya ribuan ya. Itu bergengsi banget, jadi learners kalau menang di Simsalabim English Competition tuh udah keren banget ya. Oke, jadi reading skill competition ini seru banget. Caranya gimana, Miss Dila? Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan reading skill competition ini, untuk kalian yang sudah member itu kalian tinggal klik aja ada di bio kita,
tinggal daftar daftar kompetisi. Jadi nanti tinggal mengisikan nama, usia, nomor WhatsApp, sama asal daerah kalian. Untuk kalian yang pengen ngajak temen nih biar seru banget kompetisinya, kalian tinggal ada satu form lagi. Jadi itu syaratnya adalah tetap seperti di awal, tag 3 teman di kolom komentar, lalu follow Instagram atau TikTok. TikTok itu kalau misalnya kalian gak punya akunnya gak apa-apa, kalau misalnya punya akunnya wajib follow ya. Lalu terakhir adalah subscribe YouTube Simsalabim English gitu. Oke, sip. Nah, terus ini untuk link sertifikatnya, mungkin kalau ada yang kesulitan, tolong Miss Yuni mungkin link sertifikatnya dipin ya, di live chat ya. Oke, link sertifikatnya kita bisa pin di live chat, dan nanti setelah acara ini selesai pun kita masih buka ya. Masih buka. Jadi kita masih kasih waktu buat teman-teman yang masih kesulitan gitu. Mungkin karena koneksi ya, jaringan juga berpengaruh sih, karena kan itu mendownload file ya teman-teman gitu. Jadi masih kita kasih waktu untuk kalian bisa download sertifikat. Ini dua-duanya ada yang nggak bisa diklik, mungkin coba tunggu jaringannya ini ya. Miss, link absensinya nggak bisa dipencet. Iya, jadi teman-teman tadi yang sudah Gila bilang, biasanya setelah kalian klik link itu suka ada notifikasi untuk security system perangkat kalian. Jadi tinggal kalian klik aja open atau buka, harus cepet ya. Biasanya notifikasinya langsung cepet hilang soalnya di browser kalian gitu. Atau enggak, boleh kalian copy linknya, nanti kalian buka di laptop atau komputer. Biasanya sih si security system itu hanya di handphone teman-teman gitu. Biasanya kalau di komputer atau laptop dia bisa langsung bisa diklik gitu linknya. Oke, gitu lah Nes, pokoknya seru banget acara kita hari ini ya, webinar The Power of Deep Listening. Udah pada jago listeningnya mudah-mudahan, dan yang pasti kalau pengen lebih jago lagi harus rajin latihan. Dan mungkin yang udah pada dapat beasiswa dari Simsalabim English, segera daftar ya, karena beasiswanya terbatas banget, sayang banget kalau dilewatkan. Tapi ini memang kita belum selesai menginformasikan ya, jadi tunggu aja, siapa tahu mungkin mulai hari Senin akan kita informasikan lagi siapa aja yang mendapatkan beasiswa dari Simsalabim English. Informasinya hanya melalui personal chat WhatsApp ya. Jadi tidak diumumkan di Instagram ataupun di grup, tapi langsung personal chat ke WhatsApp ya. Iya, jadi teman-teman yang bisa dapat beasiswa kan enggak semuanya ya, learners di sini yang dapat. Jadi jangan nyanyain kesempatan buat ikutan di akses member areanya Simsalabim English gitu ya. Jadi program Super Magic English ini program belajar 3 bulan tapi akses member area seumur hidup ya. Dan jangan lupa, ini seru banget nih, sebelum bulan Ramadan kita akan mengadakan satu kali lagi competition, yaitu Reading Skill Competition pada tanggal 10 April 2021 hari Sabtu ya, seperti biasa 4:30 sampai jam 5. Dan nanti selama bulan Ramadan kita agak vakum dulu ya, tidak ada webinar, tidak ada competition, jadi kita fokus ibadah. Mungkin learners juga kalau ikut competition di bulan puasa mungkin agak-agak lemes-lemes ya, jadi kayaknya tidak semangat. Jadi akan kita lanjutkan lagi setelah Lebaran. Jadi Reading Skill Competition ini terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan kita acaranya beda lagi. Tunggu aja ya, surprise dari kita. Ada acara ngabuburit bersama Simsalabim English. Nanti acaranya seperti apa akan kita informasikan. Pokoknya stay tune terus di Instagram English with Noning, di YouTube Simsalabim English, dan di TikTok English with Noning juga ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom live chat sebelum kita tutup, teman-teman. Kita mau tutup sebentar lagi, tapi jangan khawatir, nanti setelah kita dadah-dadah nih, goodbye, itu kita tetap buka live chatnya untuk learners yang masih kesulitan untuk mendownload link sertifikatnya. Jadi link sertifikatnya sudah dipin ya, Miss Yuni ya? Oke, sudah dipin ya. Oke, sudah dipin sama Miss Yuni, langsung link sertifikatnya. Oke, boleh, jadi ada pertanyaan dari Cindy Ramadhani. Miss, mau tanya kalau itu yang beasiswanya cara daftarnya gimana? Jadi kalau misalnya Cindy itu dapat personal chat dari kita, itu nanti ada berupa link. Nanti kalian bisa registrasi di situ. Kalau kalian ingin ikutan, nanti ada tanggapan juga dari admin Simsalabim English. Nanti bisa dikasih akses member areanya gitu. Oke, jadi beasiswa itu pengumumannya
hanya melalui personal chat. Jadi Lemes tunggu aja ya, mungkin di WA-nya. Tapi kalau belum dapat, jangan patah semangat. Pokoknya ikutin terus event-event Simsalabim English. Nanti pasti one day dapat ya. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin apalagi nih? Ada yang masih bertanya? Kayaknya cukup deh. Cukup ya. Oke, jadi learners jangan khawatir ya, yang tadi belajarnya misalnya nggak full, ketinggalan, telat join di live streaming YouTube kita, don't worry banget, karena rekamannya kita upload di YouTube Simsalabim English. Pokoknya tonton aja ya, boleh diulang-ulang sepuasnya, monggo ya, silahkan. Oke, ada lagi? Udah mungkin selesai, kita ya. Tutup aja webinar kita sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman learners semua yang udah berpartisipasi dalam webinar kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Dila pamit undur diri. Salam Simsalabim. Learn how the magic happens to your English. Bye-bye. Thank you very much ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi.